Yos, kita balik lagi di Seven Deadly Sins. Kita bakal gacha. Wah, kok gacha bang? Iyalah gacha. Karena di sini kita sudah dapat 100 tiket. Nah, di sini wah keren-keren sih gachanya. Mamang Eskanur asli GG parah. Kapan ya nanti kita bisa gacha ya nih Eskanur. Oke, di sini kita ada 400. Saya kira tadi kita punya 100 aja. Di sini kita bakal gacha 400 tiket dan kita bakal OTW ngabisin semua. Karena sia-sia guys, kita gacha yang di sini bisa kan tiketnya beda. Yaudah kita gacha ya 400. Kita lihat 400 tiket yang 30 aja nih. Kita coba ini mode pencet satu-satu. Kayaknya kita gacha lagi. Oke, dapat yang agak saya mau cek dah buat dapat karakter. Bisa ya, bisa nih dapatin. Bisa gak ya tampil. Ada unikku juga, ini legendary, ini unik keren. Vampir Kizraf ini juga yang movie Belion juga ada. Nah ini kan epic ya, kita bisa lah, kita bisa dapat legend, bisa gacha. Oh siapa? Bisa dong. Legend. Kayaknya kalau ungu semua itu auto epic ya, kecuali emas atau merah ya berarti tandanya. Kita satu-satu gitu aja sih. Kita biar lihat ada animasinya tuh, biar tadi. Daripada kita langsung skip. Ternyata susah ya buat dapatin legendnya. Kita udah sampai 400 tumpon. Rednya dua doang yang legend epic. Ege sih, apa-apaan itu 0,114. Tiket lagi iso. Jadi bisa gacha terus kita di 400. Ini dapatnya epic dulu sih. Semangat. Legend. Ayo. Kita kepencet. Legend keluarlah, jangan epic dulu legend. Mas. Kalian bisa lihat dapatin legend tidak mudah. Karena isinya epic semua. Chance-nya berat sih walaupun kita dapat summon-nya banyak. Udah kita dapat masih unlock semua yang Ratchet summon level 3. Kita udah upgrade. Ternyata bisa upgrade ya. Epic-nya jadi makin banyak. Kayaknya kalau semuanya makin kita nambah nih dapat lagi. Dengan gacha terus kita bisa ya. Saya paham sih. Ini semakin tinggi level kita itu semakin rates-nya buat dapat bagus. Menarik. Jadi makin kita levelnya tinggi dia gachanya makin bagus. Satu. Lagi yang baru. Tadi sudah ada yang baru pas naik level, gak ada lagi. Habis juga nih tiket nih. Level 4-nya lama pula. Kita coba. Dua legend. Akhirnya sekali dapat langsung dua. Bukan legend ya ini ya. Bukan legend. Kita dapat unik. Dapat uniku sekali dapat langsung dua dong.
Oke lah. Tapi uniknya kita udah ya tadi apa? Oh, ini tadi kasih kalau kita dapat karakter, kita ada dapat suatu dan mungkin dapat kita semangat aja, semangat semangat semangat. Oke, si lawan musuh juga berkutik. Oke, kita upgrade juga. Kita sampai habis. Kita OTW buat upgrade sampai puluhan ribu lagi. Oh, dapat 50 lagi. Ya mudah sih buat dapat gacha. Kalian tek-tek lanjut dapat. Oke, kita bakal spam gold ya. Kita bakal simpen gold nih. Ayo lawan 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 musuhnya. Terangkat ada bos terus terang. Kita lihat 70% 50% langsung hilang musuh. Berpetik setelah jadi selagi stack kita jalan. Cat aja lawan. Power kita udah 300. Ya GG sih. Udah bos lagi. Cat. Cepat bos stack nambah sekarang. 60%. 22.000 saat ini nambahnya dikit-dikit ya tidak apa. Oke mak, oke kita tunggu bos, last bos, ini dia hilang gak? Nambah darah ada tentunya. Dari sini lawan lawan sini spawn kita lihat ya hitang. Ah terlalu oke dah, mantap ya, asli seru sih. Kita udah stack 19. Oke, satu lagi stack 20. Eh nggak pecet-pecet bawah tuh nanti sampai di sini kita lawan. Oke, dapat langsung juga dapat 10. Asli loh beneran kalian kayak pecet-pecet ini kalau hoki bisa dapat tiket atau bisa dapat uang. Jadi buat gacanya buat dapatinya bener ramah sekali buat free player. Udah aja kita tinggal pencet-pencet aja nih. Oke, udah ya, langsung saja kita di upgrade 30. Oh, ini cukup. Kita bisa lagi gacha ya. Jadi 100 lagi. Jadi gua 100 aja lagi. Open all. Kita spam. Ya, dapatnya susah ya, tapi ya dapat gacanya juga gak. Oke, dah videonya sampai sini saja, sampai dan terima kasih.